Program TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang terus bergulir. Selain kegiatan fisik, kegiatan non-fisik juga digelar. Salah satunya adalah penyuluhan dengan tema parenting dan keberfungsian sosial keluarga yang berlangsung di Aula Kantor Desa Setengah Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Selain kegiatan fisik di pekan terakhir TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang, juga mengejarkan kegiatan non-fisik. Kali ini, acara dikemas dalam kegiatan penyuluhan dengan tema parenting dan keberfungsian sosial keluarga yang berlangsung di Aula Kantor Desa Setengah Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Dalam acara ini dikupas tuntas tentang bagaimana pentingnya keluarga sebagai pusat pertumbuhan anak. Keluarga memiliki peran utama mencetak kepribadian anak. Membesarkan dan mendidik anak bukanlah perkara mudah. Kekeliruan orang tua dalam menerapkan pola asuh dapat mempengaruhi perilaku anak di kemudian hari. Karena itulah penting bagi orang tua untuk mempelajari prinsip parenting yang benar agar bisa membentuk karakter positif pada anak. Anak bagaikan kertas putih kosong yang bisa dihiasi dengan coretan atau tulisan. Tulisan tersebut bisa membuat kertas menjadi indah atau sebaliknya. Karena itulah semua tergantung pada pola asuh yang orang tua terapkan kepada anak. Selain itu, pola asuh yang baik juga dapat membantu menumbuhkan rasa kepedulian, kejujuran, kemandirian, dan keceriaan pada diri anak. Semua prinsip tersebut harus difungsikan dalam keluarga. Peran orang tua sangatlah penting bagi faktor pengaruh utama dalam kehidupan anak selanjutnya. Selamat siang, kami tadi dari Dinas Sosial yang menyampaikan materi tentang penyuluhan keluarga di masa pandemi COVID, dan semoga ini menjadi pembelajaran yang berguna bagi masyarakat di Desa Setengah Jaya yang kebetulan juga ada program tentara menunggang membangun desa di Desa Setengah Jaya. Semoga apa yang kita harapkan bersama, apa yang diharapkan oleh masyarakat Desa Setengah Jaya dengan kepemimpinan Pak Kades, Pak Aloysius, menjadikan contoh yang baik untuk masyarakat di desa-desa lain yang ada di Kabupaten Bengkayang. Sementara itu, dan Satgas TMMD Rektas ke-111 tahun 2021, jajaran Kodim 1202 Singkawang Letkol Infanteri Condro Edi Wibowo Esos Emhan menerangkan bahwa dalam rangka kegiatan TMMD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang, sangat penting dilakukan sosialisasi parenting dan peningkatan keberfungsian sosial keluarga agar masyarakat mengetahui prinsip komunikasi yang baik serta tidak terjadinya miskomunikasi antar sesama. Tim Liputan KSTV.